Salam Patriot, semangat untuk teman-temanku Patriot Uniwara. Hari ini Uniwara punya gawe yang luar biasa, yakni gawe untuk mewujudkan adanya Ormawa yang luar biasa. Oke, mengawali hari ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan Lukman. Lukman ini adalah ketua BEM sebelum dilantiknya ketua BEM yang baru pada pagi hari ini. Ayo kita langsung sapa dia. Lukman. Ini ketua BEM yang sebentar lagi akan memberikan tampuk kekuasaannya kepada ketua BEM yang baru. Tapi ya memang kalau enggak gitu enggak lulus ya Mas. Ini sebentar lagi lulus. Amin, amin. Sudah lulus kan tapi ya sudah, iya, sudah ujian, sudah ujian. Insya Allah bulan depan Mas Lukman ini akan wisuda, yang artinya beliau ini akan menjadi alumni Uniwara sejati, alumni Patriot Uniwara, kan gitu. Nah kemudian tampuk BEM akan diberikan kepada yang baru, kan gitu ya. Memang seperti itulah organisasi. Mungkin saya perlu ada kesan-kesan Mas Lukman selama menjadi ketua BEM di SDKIP PGRI Pasuruan waktu itu ya Mas Lukman ya, dan sekarang sudah menjadi Uniwara. Mungkin langsung saja silakan. Mungkin sedikit Pak ya, ketika kita lelah tetaplah bergerak gitu. Terbentur maka akan terbentuk gitu. Itu katanya Tan Malaka ini. Jadi maka dari itu apapun yang terjadi nikmati dan syukuri. Kira-kira begitu Pak. Luar biasa, mengutip dari Tan Malaka gitu ya. Jadi terbentur kemudian kita akan menjadi terbentuk. Luar biasa. Itu pesan dari ketua BEM kita di periode 2019-2020 yang pada hari ini akan memberikan jabatannya kepada ketua BEM 2020-2021. Harapannya apa kepada ketua BEM yang baru? Tentunya lebih baik daripada yang sekarang. Amin gitu. Ya. Artinya kan lebih baik dari yang kemarin. Dari yang sudah kemarin. Baik. Gitu ya. Amin. Jadi lebih baik lagi. Kemarin sudah baik, ketua BEM sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan luar biasa, dan hari ini kita berharap bahwa ketua BEM yang baru akan memberikan kebaikan yang lebih lagi bagi kemajuan Uniwara. Terima kasih Mas. Terima kasih atas jasa-jasanya. Satu tahun ini semoga sukses menjadi alumni yang luar biasa, dan jangan lupa selalu kembali ke alma maternya. Gitu ya. Kembali ke alma maternya, membanggakan alma maternya. Oke, itu luar biasa dari Mas Lukman. Salam Patriot. Kita lanjut nanti langsung ke dalam untuk mengikuti prosesi pelantikan Ormawa yang baru. Sukses untuk Ormawa Uniwara. Saya atas nama lembaga Universitas PGRI Dirgantara dan STIT PGRI Pasuruan dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai ketua dan mengurus organisasi kemahasiswaan Universitas PGRI Dirgantara dan STIT PGRI Pasuruan masa bakti periode 2020-2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi kita semua. Amin. Thank you.
Thank you.